Kecelakaan tunggal terjadi di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu 26 Maret 2023. Mobil jenis Suzuki pick-up dikabarkan terperosok ke sungai, diduga akibat remblong. Peristiwa tersebut disampaikan Kapolsek Gambiran AKP APD Rohman usai mendapatkan laporan dari anggotanya. Kapolsek Gambiran menjelaskan, peristiwa naas tersebut menimpa mobil pick-up bernopol P8571ZO yang dikemudikan Hilman Maulana Uli Fikhan, 18 tahun, warga Dusun Kerajan, Desa Dasri, Kecamatan Tegal Sari, dengan berpenumpang Afrika, 17 tahun, pelajar yang juga tinggal satu dusun. Pucuk pimpinan Polsek Gambiran menambahkan, kecelakaan terjadi berawal saat kendaraan pick-up melaju dari arah timur menuju ke barat. Namun, sesampai di TKP, rem mobil mengalami gangguan atau blong, hingga mobil terperosok ke sungai. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.